Bintan pernah menjadi pulau yang diperebutkan oleh para pedagang dari Eropa, Portugis, Belanda, dan Inggris. Jika menilik kondisi Kabupaten Bintan saat ini, hal tersebut terasa wajar karena Allah menitipkan begitu banyak kekayaan dan keindahan alam di Bintan. Kabupaten yang beribu katakan Kijang ini pada tahun 2019 dipercaya untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara seleksi Tilawatil Quran dan Hadis ke-8 Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah baginya satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Hadis riwayat Tirmizi. Maka semakin banyak kita membaca, mempelajari dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, insyaallah semakin banyak pula syafaat yang akan kita dapat. Untuk itu, dari Kabupaten Bintan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, keindahan alamnya sehingga menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di dunia. Kami mengucapkan selamat datang di seleksi Tilawatul Quran dan Hadis ke-8 Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mendekatkan diri dan bersilaturahmi secara intens, maka sebelum STKH Kepri ke-8 berlangsung, diadakan malam ta'aruf terlebih dahulu di hari Jumat Barokah 26 April 2019 di Taman Kolam Kota Kijang. Acara berlangsung hangat dan menjadikan para pihak yang mengikuti perhelatan akbar ini menjadi tak berjarak. Tak kenal, maka tak sayang. Dan agar hilang rasa sungkan, maka malam ramah-tamah yang disebut malam ta'aruf ini diselaraskan dengan peresmian air mancur Tasik Tuah Gemilang. Semua hadirin tampak akrab dan melebur, tak tampak perbedaan atau yang ditinggikan di malam ini. Seperti halnya di mata Allah Subhanahu wa taala, kita semua manusia adalah sama. Subhanallah. Tuah Gemilang yang menjadi ikon terbaru dari Kabupaten Bintan. Dalam rangka memeriahkan STKH ke-8 tahun 2019, ribuan masyarakat Bintan dan sekitarnya beramai-ramai menyambut pawai ta'aruf di sepanjang kawasan Tugu Tanjak. Meskipun diawali hujan dan cuaca sempat cukup tidak bersahabat menyelimuti kota Kijang, masyarakat tetap antusias menyaksikan beragam atraksi kesenian dan kebudayaan daerah masing-masing defile dari 6 kabupaten dan kota sekepulauan Riau.
setiap kafilah menyajikan penampilan terbaiknya di hadapan Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili dan para pendampingnya. Perhelatan STQH ini esensinya adalah membumikan Al-Quran di tanah Melayu. Kegiatan pawai ini juga sekaligus menjadi sarana silaturahmi antar kontingen. Dan hendaknya kegiatan ini tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan lebih kepada tujuan silaturahmi dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menyaksikan kegiatan STQH ke-8 Provinsi Kepulauan Riau ini. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kabupaten Bintan resmi berlangsung. Pawai yang berlangsung Sabtu 27 April 2019 ini menampilkan para perwakilan dari masing-masing 6 kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Dengan jumlah defile pawai, yakni Kota Tanjung Pinang 502 orang, Kabupaten Bintan 1000 orang, Kabupaten Karimun 859 orang, Kabupaten Lingga 300 orang, Kabupaten Kepulauan Anambas 250 orang, dan terakhir Kabupaten Natuna 200 orang. Tampak peserta menampilkan kebolehannya di depan panggung kehormatan. Mereka berjalan sembari bersolawat, mengaji, dan ada pula yang menari, bermain musik, marching band, sambil menyanyikan lagu keagamaan dan lagu khas daerahnya masing-masing. Masing-masing kabupaten dan kota pun membawakan tema baik dari segi pembangunan, objek wisata, semangat mengaji, serta keanekaragaman tradisi budaya adat dan istiadat. Selain itu, keunikan kendaraan hias yang beraneka ragam bentuk tema dari masing-masing kontingen juga turut memeriahkan suasana pawai STQH ke-8 ini. Kafilah kedua ada ofisial STQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Terdiri dari Ikatan Persatuan Haji Indonesia Kabupaten Karimun dan BKMT Kabupaten Karimun. Di Ponorogo yaitu Rio Sikondro adalah pengayuman Desa Alur Joko. Hadirin yang berbahagia, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penduduk bermayoritas muslim. Berikan Al-Quran ternama untuk menjadi salah satu pegangan hidup bangsa
dan tentunya agama Islam menjadi masyhur sepanjang sejarah dan zaman. Turut hadir menyaksikan pawai Sekretaris Daerah Haji Tengku Said Arif Fadilah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Haji Syahrul dan Haja Rahma, Bupati Karimun Haji Aunur Rofik, Wakil Bupati Karimun Haji Anwar Hashim, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas Sahtiar, Sekretaris Daerah Karimun Muhammad Firmansyah, Sekretaris Daerah Lingga, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, seluruh Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Forkompimda beserta masyarakat Bintan dan sekitarnya. Seluruh elemen hadir dan lebur dalam semangat untuk menyaksikan dan menyukseskan pawai ta'aruf seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-8 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Apri Sejari Esos, Raiki Anak Tangga memberikan salam tahniah dan sabas takzim beliau kepada seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Karimun bersih! Yeay! Lomba pengembangan tilawatil Quran tingkat provinsi Kepulauan Riau. Nah, agar penilaian dapat dilakukan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, pembentukan Dewan Hakim tentu menjadi sangat penting. Sebanyak 150 orang pada hari Sabtu siang dibaiat sebagai Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan hadis Kepulauan Riau ke-8. Dewan Hakim tersebut akan menjadi juri di cabang dan golongan yang berbeda sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Walaupun seleksi ini masih setingkat provinsi, namun kriteria penilaian sudah layaknya standar penilaian tilawatil nasional, yaitu meliputi tajwid, suara, lagu, dan adab. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ba'da Isya, masyarakat Kijang dan sekitarnya sudah berkumpul di lapangan relief Antam Kijang. Para pengisi acara pun sudah tampak sangat siap untuk malam pembukaan seleksi STQH Provinsi Kepri ke-8. Malam pembukaan STQH berlangsung dengan sangat syahdu dan megah. Rangkaian demi rangkaian acara digelar untuk menyempurnakan malam pembukaan ini. Dan di saat seorang Qori cilik terbaik Indonesia asal Karimun melantunkan ayat suci Al-Quran, langit mungkin ikut menangis terharu. Dan seluruh yang hadir malam itu tak bergeming, serta berharap malaikat sedang menyaksikan. Pembukaan resmi seleksi tilawatil Quran dan hadis Provinsi Kepulauan Riau ke-8 tahun 2019 ini ditandai dengan pemukulan beduk secara bersamaan oleh Gubernur Kepri, para wali kota, bupati se-Kepulauan Riau atau yang mewakili, dengan didampingi tokoh masyarakat dan alim ulama. Acara pembukaan STQ Provinsi Kepulauan Riau. Pemukulan beduk tanda dimulainya seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Kepulauan Riau. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang paling gemuruh.
menandai dimulainya perhelatan akbar. Masyarakat pun tampak antusias mengikuti jalannya malam pembukaan STK HKPRI ke-8 ini. Dan tari kolosal yang dipersembahkan oleh putra-putri terbaik Bintan seolah menjadi puncak kemeriahan dan bukti kemegahan perhelatan yang ditujukan untuk menggalakkan budaya membaca Al-Quran dan Al-Hadis ini. محمد عليه السلام. Ajang ini menjadi pengingat untuk kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dalam menegakkan agama amatlah diperlukan. Dan sudah saatnya kita saling bersinergi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah agar daerah Kepulauan Riau tercinta ini semakin dirahmati dan berlimpah berkah. Insyaallah. Amin. Pada seleksi tilawatil Quran dan Hadis Provinsi Kepulauan Riau ke-8, ada 4 cabang lomba utama, yaitu tilawah Al-Quran, Hafiz Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Hafiz Al-Hadis, yang dibagi menjadi beberapa golongan lagi di setiap cabangnya. Para peserta yang mengikuti STKH ini pun beragam. Ada yang baru pertama kali ikut dan ada pula yang sudah pernah berprestasi di ajang serupa. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Untuk memeriahkan STKH ini juga ada lomba pendukung seperti kasidah rebana, stand bazar, dan pawai ta'aruf. Peminatnya juga tidak kalah seperti cabang-cabang utama yang diperlombakan. Ada Poliwan Hakim dan Bajis Hakim yang bertugas untuk cabang tilawah Al-Quran golongan dewasa lanjutan pada hari ini Senin 23 Syaban 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansurullah Iski sebagai Ketua Majelis Hakim 1 dan Majelis Tilawah. Untuk cabang ini karena ada dua kategori. Pertama tilawah dan tahfiz, maka jumlah hakimnya sebanyak 15 orang. Kriteria penilaian itu antara lain pertama ada fasoha, ada tajwid,
ada lagu dan ada suara. Kemudian nanti tahfiz juga sama, ada pasoha, ada tajwid, ada tahfiz. Jadi ada 7 kategori, kalau digabung jadi 2. Pertama, karena kita panduannya panduan nasional, maka mereka tetap memperhatikan 4 itu. Pertama, memperhatikan bagaimana dia berhenti, bagaimana dia mengulang, bagaimana dia bertajwid, makhraj, fasaha, makhraj, hukumnya. Kemudian lagunya juga harus diperhatikan, suara pun dijaga. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dan tahun ini kita memang sebagai hakim merasa bahwa standar ini memang standar nasional. Jadi sampai Dewan Hakim agak kebingungan memberikan penilaian mana yang terbaik. Dan boleh nanti cek di nilai itu nilainya sikit-sikit bedanya. 0, saja beda-beda antara satu dan dua itu. Begitulah, karena ada persaingan begitu ketat dan terhadap peserta yang lain. Kami tentu berharap bahwa kita tidak akan puas dengan hanya seperti ini. Kita ingin supaya anak-anak kita di Kepri ini terus maju dan berkembang. Sehingga ke depan itu betul-betul menemukan peserta terbaik. Karena kita Kepri ini sudah dianggap sebagai sebuah daerah yang maju. Di tingkat nasional kita sudah peringkat ketiga, peringkat kedua pertama dan kedua. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan dari awal itu. Sehingga potensi kita terus meningkat dan bertambah tiap tahun itu. Itu harapan kita. Artinya mohon kepada seluruh masyarakat untuk mempersiapkan generasinya untuk terus dibina sebagai peserta MTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Zafriani, umur 14 tahun, sekolah di Pondok Pesantren Mbok Solihin Bintan, mengikuti cabang 500 hadis. Persiapannya itu menghafal sampai 500 itu disempurnakan. Latihan itu pagi dari jam 8 sampai jam 12, terus istirahat, siangnya lanjut lagi sampai sore. Kemenangan itu sebenarnya hanya kayak hadiah semata gitu aja, biar mempersemangat kita. Cuman kalau misalnya yang saya itu kan dari ini ngafalin hadis, semoga dapat barokahnya dari Ilahi. Semoga STQ ini menjadi wadah pengembangan syiar Islam di Provinsi Kepulauan Riau. Dan malam kepuncak yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh dan bimbinglah kami dalam pengabdian kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bintan, juga seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, menyampaikan ucapan pertama ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya lagi
LP3KU Provinsi Kepulauan Riau yang telah menetapkan Kabupaten Bintan sebagai tempat pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 ini. Tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menutup secara resmi seleksi Tilawatil Quran dan Hadis ke-8 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di Kabupaten Bintan. Kepada Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun Esos MSI, disilakan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, menetapkan juara umum pada seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut. Tiga besar, Kabupaten Karimun, jumlah nilai 42. Peringkat kedua, Lingga, Kabupaten Lingga, jumlah nilai 28. Dan peringkat ketiga adalah Kota Tanjung Pinang, jumlah nilai 24. Terbaik satu, Siska Wulandari Putri, utusan Lingga. Terbaik kedua, Nurin Retno Sawitri, utusan Tanjung Pinang. Terbaik ketiga, Zakiah, utusan Bintan. Golongan satu juz dan tilawah putra, Habibul Fatin, utusan Karimun. Terbaik dua, Prayoga Kaspari Saputra, utusan Lingga. Inilah keberkahan dari... Pelaksanaan ini bukanlah suatu kerja yang mubazir, adalah untuk membangun kerjasama dan mendapatkan energi-energi yang positif dalam Provinsi Kepulauan Riau ini. Semoga dengan telah usainya kegiatan STKH dan dilanjutkan dengan menyambut bulan suci Ramadan nanti, Hablum Minallah dan Hablum Minannas mampu terus kita jaga. Permohonan maaf kami sampaikan serentak. Semoga pertemuan perpisahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian kegiatan STKH ke-8 Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kita menjadi insan yang Qur'ani dan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di STK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Selamat kepada para pemenang. Hadiah dan gelar juara hanyalah bonus semata. Namun yang terpenting adalah mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah, salamullah, ala yasin.